Apa ilmu andalanmu? Aku tidak bisa mati. Tuan bisa lihat sendiri. Tebas leherku. Cepat tebas leherku. Aku ingin memperlihatkan keahlianku kepada Tuan Adipati. Semua senjata tunduk dalam kekuasaanku. Jika aku bilang tumpul, maka senjata pun akan tumpul. Lihat, Tuan Adipati. Gledek, tebas lagi leherku dengan golokmu tadi. Sekarang golokmu tumpul. Tebas sekuat tenagamu. Cukup, cukup. Aku sudah menyaksikan kesaktian Andika. Sekarang, apa yang Andika inginkan dariku? Aku ingin membantu Tuan Adipati. Berilah aku prajurit dan orang-orang pilihan yang bisa aku andalkan untuk menghadapi Mak Lampir. Dan aku sendiri yang akan merebut Raden Samba dari tangannya. Bagus, bagus. Bawalah prajuritku sebanyak yang kau butuhkan. Pilih pendekar-pendekar pilih tanding sesuai dengan kebutuhanmu. Terima kasih, Tuan Adipati. Aku akan merebut Raden Samba dari tangan siapapun juga. Silahkan. Terima kasih. Mau kemana kita sekarang? Katanya mau menyelidiki siapa yang membawa Raden Samba. Pasuk penggelamu sendiri saja tidak mampu melihatnya. Aku jadi bingung. Bukannya tidak mampu, tapi pasuk saktiku telah menampilkan gambaran yang sebenarnya. Tapi karena saat itu gelap dan berkabut, sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas siapa pelakunya. Sebarkan anak buahmu dari bangsa manusia dan jin. Jika ada yang melihat Raden Samba, cepat laporkan pada kita. Itu sudah pasti. Tanpa kau suruh pun akan aku lakukan itu. Oh, kau mempunyai aji sepikingkin, tapi kau tidak mempergunakan pada saat itu mengambil Raden Samba dariku. Kau tahu, aku sedang menghadapi Adipati Jayawisuda. Apa dengan secere semacam Adipati Jayawisuda, aku harus menggunakan sepikingkin? Malu aku, Nyai. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Panggil muridmu si Grandong. Grandong, datanglah. Aku memanggil. Grandong, kami berdua sedang mencari Raden Samba yang dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak kami kenal. Cari Raden Samba sampai ketemu. Cepat pergi. Jangan buang waktu. Ikuti aku. Jangan bertanya sebelum aku beritahu. Apa ini? Kok seperti gabus? Memang gabus. Pakailah. Masukkan ke dalam telingamu. Untuk apa? Aku tidak memerlukannya. Pakai saja. Demi keselamatanmu. Keselamatan apa? Apa ada bahaya yang mengancamku? Bagaimana seandainya Andika mendengar suara suling? Andika kenal Kalagondang? Andika pasti sudah bertemu dengan Kalagondang. Dan mendengar tentang Trisandimala yang kumiliki. Terserah. Andika percaya atau tidak. Aku belum pernah bertemu dengan Kalagondang. Tapi aku mengerti tiga rahasia penyakit yang Andika miliki itu. Karena aku paham siapa sebenarnya Andika. Andika sendiri siapa? Satria Piningit, Sang Ratu Adil. Jangan ngawur. Saya bertanya sungguh-sungguh. Andika pikir aku bercanda? Aku sungguh-sungguh. Akulah Sang Ratu Adil. Terimalah tutup telingamu ini. Terima kasih, Sang Ratu Adil. Grandong? Andika sudah tahu siapa dia? Oh!
sebentar. Ke kanan, eh? Kanan, Tuan? Ya. Tidak jauh lagi, eh? Ada apa, Tuan? Tidak jauh lagi ada hutan, eh? Oh, betul sekali, Tuan. Tuan Sangkar merasakan sesuatu. Ya, awas. Hati-hati. Baik, Tuan. Den, Raden Samba, sini bersama Paman Den. Mari pulang, Den. Ayah Raden sangat cemas ditinggal Raden. Den, jangan lari, Den. Kejar! Aku menyuruh kau dan Dewi Sendok menjemput Dewi Kala. Kenapa kau ada di sini? Mana Dewi Kala dan Dewi Sendok? Dewi Kala sudah berada di istana dengan Dewi Sendok. Saya mau pulang sebentar, ada urusan penting. Tapi di tengah jalan ketemu dengan Grandong. Grandong? Mana dia? Justru itu, Grandong menyuruh saya menemui guru. Sebab Grandong sudah menemukan Raden Samba. Dan guru disuruh segera ke sana. Ke sana ke mana? Hutan Randu Gunting. Sekarang Grandong sedang menahan orang yang membawa Raden Samba. Siapa yang membawa Raden Samba? Aji Basa Pamungkas. Dia lagi yang jadi batu sandungan kita. Dalam hati aku sudah menduga. Jangan-jangan dia. Ternyata benar juga. Sekarang si Grandong pasti sedang bertempur dengan Aji Basa Pamungkas. Iya. Ayo kita bantu. Yo. Tangkap! Aji Basa Pamungkas, serahkan si Grandong padaku. Cepat, lemparkan kemari. Cepat lemparkan, jangan diam saja. Cepat lemparkan, sebelum kesabaranku hilang. Ayo, tangkap! Kurang aja, kita tertipu lagi. Padahal tadi aku tahu benar yang lari itu dia. Celaka, cucuku jatuh ke tangan dia. Kita kejar, selamatkan si Grandong. Lihat di paso penggalamu, dia lari kemana. Satu saktiku di paso penggalaku. Tunjukkan, kemana Aji Basa Pamungkas membawa cucuku si Grandong. Jembatan Sumping Urip. Jembatan Sasa itu menuju ke Bukit Kawilarang. Mau apa dia ke sana? Jangan-jangan mengelabui kita. Kita kejar dulu ke sana. Sampai di sana, kita tanyakan lagi pada Paso Saktiku. Aku yakin, persembunyian Aji Basa Pamungkas pasti kita temukan. Thank you.
Katanya kau sakti, Grandong. Ayo, lepaskan aji serat kencanaku. Tobot! Si Grandong memiliki ajian Sepi Kingkin. Tapi masih bisa ditundukkan. Berarti aji basah pamungkas. Benar-benar memiliki ilmu yang tidak bisa diukur kedalamannya. Mau apa dia sebenarnya? Apa yang diinginkan dengan ilmunya yang tinggi itu? Bagaimana Kiai Jamas? Sudah dipikir? Mikir apa? Tawaran kepada Kiai untuk menjadi penasihatku. Jika cita-citaku menjadi Wong Agung Nusantara ini tercapai, Kiai pasti aku angkat sebagai Kadi Agung Kerajaan Nusantara yang menguasai Tatar Jawa, Bali, Andalas, Borneo, Celebes, dan sekitarnya sampai wilayah timur. Bagaimana? Kiai tertarik? Jika Andika ingin mengangkat aku sebagai penasehat, tentunya Andika mau mendengarkan ujar nasihatku. Tentu. Apa nasihat Kiai? Andika ingin hidup mulia? Kenapa tidak? Jadilah manusia yang memiliki budi pekerti tinggi, welas asih, hingga tidak merugikan orang lain. Insya Allah, Andika akan menjadi orang yang mulia. Kiai salah. Kemuliaan yang diperoleh dengan cara begitu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang lemah. Kemuliaan seperti itu rapuh, karena tidak akan ditakuti orang. Andika ingin ditakuti seperti orang-orang takut pada binatang buas? Iya. Rendah. Karena orang yang ditakuti seperti takutnya orang-orang kepada binatang buas, berarti orang tersebut tidak memiliki hati sebagai manusia lagi, tapi dia memiliki hati sebagai binatang buas. Kiai! Sekali lagi ku nasihatkan kepada Andika, anak muda. Buatlah diri Andika ditakuti oleh orang karena segan, karena akhlak yang terpuji. Niscaya, Andika akan memperoleh kemuliaan yang sejati, bukan kemuliaan semu yang sifatnya sementara. Diam! Aku tidak butuh nasihatmu. Aku Wong Agung, Sang Ratu Adil, Satria Piningit yang bakal menjadi sesembahan para kaula Nusantara. Sudah tahu apa yang harus aku perbuat? Tidak bersamamu, maka kedatanganku kemari khusus untuk menemuimu. Kurang aja. Sabar, sabar, sabar. Kamu itu bukan tandinganku, anak manis. Alasan lebih baik kamu serahkan saja mantra puja balat parewangan kepada aku. Kamu pikir aku takut dengan nama besarmu yang kosong itu? Listerine bikin mulut keluargamu ekstra bersih saat puasa hingga 12 jam. Udah?
lalu masukkan juga pada mesin cuci. Nodanya sudah hilang. Baru Finish cair kemasan saset cuma 3.000-an. Coba sekarang. Nyai harus memusatkan pikiran pada salah satu saja. Menyelamatkan si Grandong dari tangan Aji Basa Pamungkas atau menangkap Raden Samba. Dua-duanya. Mana mungkin? Betul. Mana mungkin, Guru? Si Grandong dan Raden Samba berada di tempat yang berbeda. Bahkan sampai sekarang, si Grandong dan Raden Samba tidak tahu di mana. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Semuanya pasti bisa, asal ditempuh dengan segala cara. Baik. Tapi harus ada salah satu yang didahulukan. Siapa dulu? Menyelamatkan si Grandong atau menangkap Raden Samba? Menyelamatkan si Grandong! Itu berarti kita harus pergi ke barat. Karena menurut perhitungan Saka dan Neptu, Aji Basa Pamungkas pasti lari ke sana. Nangis. Nangis siapaan? Mau apa kamu di sini? Membuat aku malu ya? Tidak apa-apa, cuma mau nanya, buat apa kamu nangis? Lapar, aku tidak punya kekuatan untuk mencari makanan. Kasihan. Aku benci pada orang yang suka bilang kasihan, tapi tidak pernah memberi pertolongan. Salahmu sendiri, makanya kalau melakukan sesuatu, jangan gerasa-gerusu. Siapa yang gerasa-gerusu? Kamu, coba waktu dilepaskan oleh Ral Sangker, kamu tidak cepat lari. Kamu minta dulu daya kekuatan sejatimu yang diambil Hiral Sangker melalui kekuatan sihirnya. Barangkali kau tidak akan jadi begini. Iya, aku yang salah. Dan kau tahu apa akibat dari kebodohanmu itu? Kalagondang menggantikan kamu di dalam botol. Sahabatku sekarang menggantikan aku di dalam botol Hiral Sangker. Aku sahabat celaka. Kebodohanku membuat sahabatku celaka. Bukan dengan cara begitu kamu menolong temanmu. Nolong bagaimana? Aku tidak bisa menolong. Aku tidak mempunyai kekuatan. Aduh, kamu ini kok suka melakukan hal yang bodoh sih, Bargo. Putus asa itu merupakan kebodohan yang merugikan. Kau lemah, tapi pikiranmu kan masih jalan. Ayo dipakai. Apa maksudmu? Tunjukkan jalannya. Bagaimana agar aku bisa menolong Kalagondang? Ikut aku, nanti aku beritahu caranya. Raden, tunggu! Den, kami menjemput Raden. Mari pulang, Den. Tidak, aku tidak mau pulang sekarang. Kami harus membawa Raden pulang sekarang, Den. Ini tugas, Den. Tidak, aku tidak mau. Kalau Raden tidak mau, kami akan paksa Raden pulang. Tidak ada jalan lain. Silakan kalau kalian berani. Kenapa tidak? Ini tugas dan kewajiban. Raden harus pulang. Prana, Samba.
Dari mana? Berburu. Tapi baru satu hari adikku terkena musibah. Kenapa? Diserudu babi hutan. Betisnya robek. Karena itu kami langsung pulang. Kau mau kemana? Tidak tahu. Mengikuti kaki melangkah saja. Ayo ke tempatku. Boleh. Kang Mas, bicara dengan siapa? Saudara seperguruanku. Ayo, aku kenalkan dengan adikku. Hai. Hai. Bagaimana lukamu? Masih terasa sakit? Masih. Andika bisa mengobati. Bisa, kalau diberi kesempatan. Ikutlah ke rumah. Aku mau minta tolong. Kan ada tabib Tumenggungan. Tidak. Aku mau tahu kepandaianmu. Boleh aku mengobati adikmu? Kenapa kalian? Raden Sambah. Raden Sambah. Kemana larinya? Semuanya ikut aku. Lalu bagaimana dengan mereka, Tuan? Tinggalkan. Dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Ayo, Sita. Berhenti. Sudah jauh. Iya, aman. Ada apa, Tuan? Tanyakan pada orang yang sedang bekerja itu. Apa pernah melihat seorang lelaki bernama Raden Sambah lewat kemari? Oh, beres, Tuan. Selamat siang, Tuan. Ya. Mau nanya, apakah Tuan-Tuan pernah melihat orang datang kemari tinggi, gagah? Tidak. Oh, namanya Raden Sambah. Tidak. Oh, terima kasih. Ya. Mari. Ya. Wah, Tuan Sangker, mereka tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti Raden Sambah, Tuan. Padahal, kedua orang itu bekerja di sini dari pagi, loh. Berarti Raden Sambah tidak pernah lewat kemari, he? Waduh. Jangan-jangan kita salah jalan, Tuan. Aku jadi curiga. Loh, curiga bagaimana, Tuan? Jangan-jangan awal kesalahan itu pada waktu kita bertemu rombongan prajurit yang memikul tandu. Salah apa, Tuan? Tuan Sangker curiga kalau Raden Sambah bersembunyi di dalam rombongan itu. Begitu, Tuan? Iya. Bukankah Raden Sambah tidak ada di tengah-tengah mereka, Tuan? Ada yang belum pernah kita lihat, he? Apa, Tuan? Isi tandu. Tuan Sangker, isinya kan kita lihat seorang perempuan cantik, Tuan. Coba bayangkan kalau Raden Sambah bersembunyi di situ. Wah, tidak mungkin, Tuan. Siapa bilang tidak mungkin? Raden Sambah tampan dan bangsawan. Iya, Tuan. Kalau ternyata yang ditandu itu kawannya, semua jadi mungkin. Kalau Raden Sambah bersembunyi di tandu itu, bagaimana, he? Wah, betul juga, Tuan. Kita balik lagi. Kita kejar rombongan tadi. Beres, Tuan. Ya. Guru! Siapa yang kau bawa, Truna? Bargo dari negeri Bulbul, sahabat Kalegondang. Wajahmu pucat dan tidak bertenaga. Kau sedang sakit? Sakit berat, Datuk. Kalau tidak cepat ditolong, aku bisa mati. Sakit apa? Bargo terkena sihir Hiral Sangker, Guru. Tenaga sejatinya diambil Hiral Sangker dan sampai sekarang belum dikembalikan. Betul, Datuk.
Tolong. Sekarang Hiralal Sangkar ada di mana? Tidak tahu, Guru. Rindi, panggil Welu. Baik, Kek. Memanggil Welu. Untuk apa, Guru? Menolong Bargo. Menolong? Apa bisa, Guru? Sudah mendapat keterangan tentang Raden Samba? Belum, Guru. Sudah sekian lama belum? Dia kebanyakan mainnya, Guru, dibandingkan menjalankan tugas. Mengenai si Truna dan si Welu? Betul, Guru. Saya temukan mereka sedang bertikai dengan si Truna dan si Welu. Mereka yang cari gara-gara duluan, Guru. Mereka, Guru. Tapi mereka selalu mengganggu kami. Lama-kelamaan kami jadi marah, Guru. Kamu juga yang bandel. Sama saja. Buktinya, teman kamu si Bruto tidak berani menghadap ke sini. Kak Sendok ikut kami saja. Sebab si Truna dan si Welu takut sama Kak Sendok. Loh, aku kan ada tugas lain. Kalian harus bisa mengatasi segala hal. Caranya terserah. Sekarang pergilah. Jalankan tugas. Baik, Guru. Banyak, Bu. Banyak sekali, Wel. Lagi, Bu. Lagi-lagi, ambil. Welu! Sini, Nini. Bantu cari ikan. Cepat, dipanggil kakek. Murid menghadap guru. Welu. Kita kedatangan tamu. Bargo namanya. Dia kena sihir Hiralal Sangkar. Sehingga dia lemah tak berdaya. Kekuatannya ada di tangan Hiralal Sangkar. Hah? Di tangan Hiralal Sangkar? Iya, kenapa? Takut. Ini tugas dari gurumu. Oh, iya guru. Tugas saya junjung tinggi. Welu, aku bebankan tugas mulia ini pada kalian berdua. Bantulah Bargo. Sehingga dia bisa kuat kembali seperti sedia kala. Ingat, jangan sampai gagal. Baik, Guru. Ih, serem. Kenapa? Gimana tidak serem? Kita akan menghadapi Hiralal Sangkar. Takut? Jelas takut. Jin besar yang sakti seperti Bargo saja dapat dikalahkan oleh Hiralal Sangkar. Apalagi kita, anak cipling, ingusan, yang ilmunya baru supil. Salah ngomong begitu. Yang kita lihat, jangan Hiralal Sangkarnya. Tapi yang kita lihat, guru. Kalau kita pergi dan menghadapi Hiralal Sangkar dengan tekad bakti kepada guru, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar. Yang penting, akal kita gunakan, Tru. Cukup, Samba. Kamu hebat, Samba. Kemajuanmu luar biasa. Kamu juga berbeda dengan 4 tahun yang lalu. Terutama gerakanmu semakin cepat dan kuat. Setiap tendangan dan pukulan sangat bertenaga. Bisa saja kamu sabar. Oh ya, hari semakin gelap. Lebih baik kita pulang. Ayo. Ayo. Ada apa, Kakang? Coba lihat di peranginan itu. Raden Samba, tabib putri kita. Kenapa? Apa memang dia seorang tabib? Tidak tahu. Tapi kenyataannya memang dia bisa mengobati. Sekarang Sukmawati bisa berjalan tanpa tongkat. Dan rasa sakitnya sudah banyak berkurang.
Jangan-jangan menuruni darah kakeknya. Kakeknya seorang tabib? Bukan. Dia seorang temunggung juga. Tapi dia sangat terkenal. Bisa mengobati segala macam penyakit. Brana, apa yang kau bawa itu? Jamu. Jamu? Dari Raden Samba? Iya. Ayahnya sahabat baikku. Ayah pernah bertemu dengan ayahnya Raden Samba? Setahun sekali, setiap ada pasiban agung di Keraton Mataram. Ayo kita temui Samba, ayah. Sejak kemarin dia mencari ayah terus. Tapi ayah masih di Kadebangan Watu Ukir. Iya, ayo, ayah. Ayo. Bagaimana kesehatan adikmu, Prana? Jauh lebih bagus dari kemarin, ya. Sebelumnya dia menangis terus. Samba, ini ayahku. Bagaimana keadaan ayahmu, Samba? Sehat? Alhamdulillah. Berkat doa Kanjeng, beliau baik-baik saja. Kata putraku, kesehatan Sukmawati banyak kemajuan. Betul, Samba? Oh, banyak sekali, ayah. Tanpa Raden Samba, entah bagaimana keadaanku. Kemarin, aku demam. Luka ini, aduh, sakitnya bukan main. Tapi setelah minum obat Raden Samba, aku bisa tidur pulas. Mukamu yang pucat, ibu lihat sudah merah merona lagi. Tabib kita memang hebat, Bu. Jangan suka memuji. Nanti aku lupa diri. Silakan. Saya tidak ingin mengganggu. Ayo, Nyai, kita tinggalkan tabib kita supaya dia bisa bekerja dengan leluasa. Saya tinggal dulu, ya. Sakit. Ayo keluar. Semuanya berkumpul di Palermo. Aku Sang Ratu Adil, raja di Raja Tatar Nusantara. Sekali lagi menegaskan pada kalian, siapa yang mau jadi pengikutku, aku berikan tempat yang mulia dan disembah para kaula. Tidak, aku tidak mau. Apakah jawaban Kiai sudah dipikirkan? Untuk menjawab pertanyaanmu, tidak perlu aku pikirkan. Begitu giginya Kiai membela Sultan. Itulah kewajiban seorang rakyat kepada pemimpin negaranya. Aku juga pemimpin negara. Bahkan negaraku akan lebih luas daripada Mataram. Kerajaanku akan meliputi Mataram dan seluruh daratan Nusantara. Akan tunduk di bawah kekuasaanku. Akal yang waras tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Siapa yang ingin seperti Kiai Jamas dan tidak mau menjadi pengikutku? Jalan ini yang kita lihat di Paso Saktiku tadi. Berarti kita tidak salah menempuh jalan ini. Benar. Aku yakin tempat Aji Basa Pamungkas akan segera kita temukan. Kita hadapi saja bersama-sama. Karena kesaktian Aji Basa Pamungkas belum pernah aku temui selama aku malang melintang di dunia ilmu kanuragan ini. Apa mungkin si Grandong lupa menggunakan Aji Sepikingkin yang aku ajarkan padanya? Tidak mungkin. Cucuku sangat cerdik. Dia akan menggunakan ilmu apa saja yang dimiliki untuk kemenangannya. Dengan apa dia mengalahkan Sepikingkinku? Jangan-jangan dia memiliki ajian yang lebih hebat dari Sepikingkinmu.
Aku jadi penasaran. Aku ingin segera berhadapan dengannya. Sabar, kita hadapi bersama-sama. Lihat, Kiai. Grandong, Bayu Samudra, Adila Sabah, Parta dan Hanjaya, dan Jarkumitir. Sekarang berdiri di belakangku. Kau lihat, Kiai. Mau apa kalau aku lihat? Bergabung denganku, seperti mereka. Tidak. Aku tidak akan bergabung dengan orang yang membalelo kepada Sultan. Berarti Kiai akan berpihak pada Sultan. Aku berpihak kepada yang benar. Akulah yang benar. Aku lihat dulu. Sampai di mana kebenaran kata-katamu. Baik. Aku masih berharap Kiai ikut aku. Untuk itu, aku beri kesempatan lagi. Kiai berpikir 2 bulan. Dalam jangka waktu itu, Kiai belum juga merubah keputusan Kiai. Terpaksa, aku kirim Kiai ke alam baka. Harap tahu itu. Kalian bebas. Mulai sekarang kalian harus patuh pada perintahku. Laksanakan semua perintahku dengan penuh ketaatan. Bagi yang membangkang, akan aku hukum. Dan yang berjasa, akan aku beri ganjaran. Saya kenal kedua orang itu. Tidak. Mau apa kalian mencegat kami? Andika, pilih satu di antara dua. Ya. Hidup menderita atau hidup mulia mengikuti Kanjeng Gusti Ratu Adil. Siapa yang kalian maksud Ratu Adil? Satria Piningit. Ratu Adil itu adalah aku. Akulah Ratu Adil yang akan menguasai seluruh tatar tanah Jawa Dwipa ini. Suwarna Dwipa, Madura, Bali, dan seluruh tanah di Nusantara ini. Jangan banyak bicara. Andika mau menjadi pengikut Sang Ratu Adil atau tidak? Kurang ajar. Anak ingusan kemarin sore berani membentak-bentak aku. Yang akan menjadi raja-raja manusia di muka bumi ini. Dia lebih memilih menderita, kakang. Tangkap. Muda, ayo keluarkan untuk menjajal kesaktian ratumu ini. Grandok, aku nenekmu. Kenapa kau menendangku? Nenek tahu, itu tadi tendanganmu keliru. Iya kan, Grandok? Grandok, ini aku nenekmu, Mak Lampir. Aku yang membesarkan kamu. Ya.
Lepaskan! 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 Tambah satu lagi pengikutku. Lepaskan! Maaf, kami belum bisa menangkap malampir dan kidunya Banda Kanjeng Gusti Ratu Adil. Tidak apa-apa. Biar keduanya itu bagianku. Ya. Serombongan tamu mohon menghadap, Kanjeng. Dari mana? Hindustan. Hindustan? Benar, Kanjeng. Paman, apa kita pernah mengundang seseorang untuk datang kemari? Perasaan paman tidak pernah, Kanjeng. Suruh dia masuk. Daulat, Kanjeng. Dipersilahkan, tapi hanya 3 orang. Tidak apa-apa, 3 sudah cukup, he? Kami hanya ingin menghaturkan sebingkis hadiah pada Tuan Tumenggung. Kamu berdua, ikut saya. Ki Sutar bersama yang lain tunggu di sini. Baik, Tuan. Ingat, kalian berdua tidak boleh bicara apapun pada Tuan Tumenggung, kecuali aku suruh. Iya, Tuan. Ayo. Pasang mata dan telinga, lihat Raden Samba ada di sini atau tidak. Iya, Tuan. Ingat, jangan sampai salah bicara sewaktu menanyakan Raden Samba pada Tuan Tumenggung. Ya. Iya, Tuan. Saya akan hati-hati bicara. Hamba haturkan para tamu ini, Kanjeng. Siapakah Andika? Namod Pataji, Tuan Tumenggung. Betul, Andika dari Hindustan. Betul, hamba dari Madras. Apa tujuan Andika kemari? Pertama, hamba menyampaikan hadiah kepada Tuan Tumenggung sebagai tanda persahabatan. Ayo. Silakan duduk. Terima kasih, Tuan. Kedua, hamba diutus oleh Tuan Adipati Jaya Wisuda dari Kadipaten Banjarharja untuk mencari putranya yang hilang beberapa waktu yang lalu. Oh, jadi Andika ini duta dari Kadipaten Banjarharja? Betul. Sebagai bukti kebenaran hamba, bersama hamba ada beberapa petinggi dan prajurit dari Kadipaten Banjarharja. Mencari putra Adipati yang hilang. Kenapa kemari? Menurut perhitungan dan ramalan hamba, putra Adipati lari kemari. Kemari? Iya. Siapa namanya? Samba. Ya. Maksud Tuan Hiralal? Namut Pataji, Raden Samba, Tuan. Maaf, beribu maaf, Kanjeng. Apakah Raden Samba benar ada di sini? Sudah beberapa hari dia ada di sini. Atas nama Tuan Adipati Jaya Wisuda dari Kadipaten Banjarharja yang mengutusku, bolehkah hamba mengajak pulang Raden Samba, Tuan Tumenggung? Siapa nama Andika sebenarnya? Hiralal atau Namor Pataji? Hiralal bukan nama, tapi sebutan untuk orang yang terhormat. Namaku seperti yang Tuan dengar tadi, Namod Pataji. Bolehkah hamba menemui Raden Samba, Tuan Tumenggung? Tunggu di sini. Aku utus bawahanku untuk memanggilnya kemari. Tidak. Bolehkah hamba langsung menemuinya? Sama. Di sini pun Andika akan bertemu langsung dengannya. Penggawa, pergilah ke Kaputren. Panggil Raden Samba kemari. Dewi Bajul tertangkap musuh. Dewi Bajul tertangkap musuh, Guru? Siapa yang menangkapnya? Haji Basa Pamungkas. Di mana dia, Guru? Saya mau membebaskan Dewi Bajul. Tidak usah. Dewi Bajul urusanku. Sekarang lebih baik kau mencari kekasihmu, Raden Samba. Karena Raden Samba banyak gunanya bagi kita. Baik, Guru. Lalu bagaimana usahamu selama ini? Apa sudah mendapatkan keterangan tentang Raden Samba? Belum, Guru. Saya jadi bingung. Kemana perginya Kakang Samba? Sudah kau jelajahi semua tempat? Sudah, Guru. Tapi Kakang Samba tetap tidak ditemukan.
Jejaknya pun tidak ada. Raden Sambah hilang. Lenyap seperti ditelan bumi, Guru. Pak Sesaktiku, Pak Sobenggalaku, tunjukkan di mana Raden Sambah berada. Raden Sambah dihalang-halangi tirai dinding gaib oleh orang yang punya kekuatan gaib. Aku khawatir Raden Sambah telah dipegang oleh musuh-musuhku melalui kelompok Datuk Larang Tapa, Kiai Jamas, dan Kalagondang. Karena hanya mereka yang bisa membuat tirai gaib untuk menghalangi penglihatan kita melalui Pasu Benggala. Saya tidak takut. Akan saya rebut Raden Sambah dari tangan mereka. Permisi, Guru. Ki. Ki, apa benar ada tamu dari Hindustan? Raden tahu dari mana? Saya lihat sendiri di depan pintu gerbang. Mau apa dia? Membawa pulang Raden Sambah. Mereka itu utusan dari Kadipaten Banjarharja. Oh, pantas. Pantas bagaimana? Tadi Raden Sambah bersamaku dan Sukmawati melihat rombongan tamu di depan gerbang itu. Dan begitu tahu siapa mereka, Raden Sambah buru-buru pergi. Pergi kemana? Tidak tahu. Tadi dia bersama adikku. Waduh, aku disuruh ayah Raden memanggil Raden Sambah. Kalau sekarang pergi, bagaimana aku harus menyampaikan pada ayah Raden? Mari, aku yang akan menjelaskan pada ayah. Dia bukan Raden Sambah, Tuan Tumenggung. Raden Sambah bukan begitu, dia salah ambil. Penggawa, mana Raden Sambah? Putra Paduka sendiri yang akan menjelaskannya, Kanjeng. Dia pergi bersama Sukmawati, ayah. Pergi? Betul. Dia pergi bersama putriku. Dengan putri Tuan Tumenggung? Celaka sekali, he? Celaka? Celaka bagaimana maksud Andika? Sulit untuk diterangkan sekarang. Lebih baik kita cari bersama-sama. Sehingga kita bisa mendapatkan Raden Sambah dan putri Tuan Tumenggung. Cepat sebelum terlambat, Tuan Tumenggung. Ada apa ini sebenarnya? Nanti akan aku tunjukkan siapa Raden Sambah sebenarnya. Kita selamatkan dulu putri tuan. Cepat, jangan buang waktu. Bagaimana ini? Ikuti saja, ayah. Mau apa dia sebenarnya? Putraku dan 3 orang petinggi ikut aku. Yang lain boleh pulang. Putraku telah meninggalkan Kadipaten. Dan seorang tamuku dari Hindustan telah kusuruh untuk mencarinya. Hindustan? Apakah dia seorang tukang sulap? Aku tidak tahu apa pekerjaannya. Saat ini dia telah meninggalkan tempat ini dengan membawa 4 penggawaku yang terbaik, beberapa pendekar pilihan, dan 1 pasukan inti yang sangat gagah berani. Untuk membawa pulang 1 orang Raden Sambah, perlu pasukan kuat sebanyak itu. Orang Hindustan itu yang minta. Kanjeng Adipati tahu benar orang Hindustan itu siapa? Tidak. Aku hanya tahu namanya saja. Namut Pataji. Tapi aku percaya bahwa dia orang yang baik dan ilmunya sangat tinggi. Kanjeng tahu orang Hindustan itu pergi kemana? Tidak. Tapi menurut juru wartaku, Namut Pataji dan pasukanku saat ini berada di Temenggungan Palangsari. Apakah itu berarti Raden Sambah ada di Kademangan Palangsari juga? Menurut juru wartaku begitu. Maaf, apa Andika juga mencari putraku? Benar. Kalau boleh tahu, apa maksud Andika? Aku obati. Diobati? Apakah dia sakit? Perasaan selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Dia kena sihir Kalasarpakanaka. Jika sihir itu tidak dibebaskan, maka Raden Sambah akan menjadi manusia ular selamanya. Apa itu Kalasarpakanaka? Sihir ular. Jika dilihat oleh orang biasa, Raden Sambah separuhnya badan manusia biasa, separuhnya lagi ular. Aku dan semua orang yang melihatnya, tidak seperti yang Andika katakan. Aku melihat putraku sebagaimana wajarnya manusia. Berkaki,
Ya seperti manusia. Menurut Andika semua, apakah betul putraku separuh manusia separuh ular? Tidak, Kanjeng. Dia itu bohong. Saya percaya. Putra Paduka sudah melakukan ruat Sudamala. Tapi itu sifatnya sementara. Jika melanggar 3 pantangan, kekuatan Sudamala akan musnah. Orang biasa akan melihat Raden Samba sebagai manusia ular. Fitnah. Andika mengada-ada. Andika sengaja mengarang cerita bohong untuk mendapatkan uang di sini. Pergi. Saya tidak minta apapun dari yang saya tolong. Diam. Semuanya enyah dari hadapanku. Pergi. Sabar, Kanjeng. Datu jangan ini... Jangan banyak omong. Cepat pergi. Kalau tidak, kalian kutangkap sebagai penipu. Kami bukan penipu. Jangan mentang-mentang sebagai Adipati Andika menuduh orang sembarangan. Sudahlah, Rindi. Kanjeng Adipati belum tahu apa yang kita maksud. Kita cari sendiri saja. Ayo. Hei, tunggu. Mau kemana kalian? Bukankah Andika telah mengusir kami? Andika mau mencari putraku. Dia memang membutuhkan aku. Putra Andika perlu pertolongan. Tangkap mereka semua. Masukkan ke dalam penjara. Sehingga dia bisa kuat kembali seperti sedia kala. Ingat, jangan sampai gagal. Baik, Guru. Ih, serem. Kenapa? Gimana tidak serem? Kita akan menghadapi Hiralal Sangkar. Takut. Jelas takut. Jin besar yang sakti seperti Bargo saja dapat dikalahkan oleh Hiralal Sangkar. Apalagi kita, anak cipling, ingusan, yang ilmunya baru supil. Salah ngomong begitu. Yang kita lihat, jangan Hiralal Sangkarnya. Tapi yang kita lihat, guru. Kalau kita pergi dan menghadapi Hiralal Sangkar dengan tekad bakti kepada guru, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar. Yang penting, akal kita gunakan, Tru. Cukup, Samba. Kamu hebat, Samba. Kemajuanmu luar biasa. Kamu juga. Berbeda dengan 4 tahun yang lalu. Terutama gerakanmu semakin cepat dan kuat. Setiap tendangan dan pukulan sangat bertenaga. Bisa saja kamu sabar. Oh ya, hari semakin gelap. Lebih baik kita pulang. Ayo. Ada apa, Kakang? Coba lihat di peranginan itu. Raden Samba, tabib putri kita. Kenapa? Apa memang dia seorang tabib? Tidak tahu. Tapi kenyataannya memang dia bisa mengobati. Sekarang Sukmawati bisa berjalan tanpa tongkat. Dan rasa sakitnya sudah banyak berkurang. Jangan-jangan menuruni darah kakeknya. Kakeknya seorang tabib? Bukan. Dia seorang temunggung juga. Tapi dia sangat terkenal. Bisa mengobati segala macam penyakit. Prana, apa yang kau bawa itu? Jamu. Jamu? Oh. Dari Raden Samba? Iya. Ayahnya sahabat baikku.
Ayah pernah bertemu dengan ayahnya Raden Samba? Setahun sekali, setiap ada pasiban agung di Keraton Mataram. Ayo kita temui Samba, ayah. Sejak kemarin dia mencari ayah terus. Tapi ayah masih di Kadembangan Watu Ukir. Ya, ayo, ayah. Ayo. Bahwa dia orang yang baik dan ilmunya sangat tinggi. Kanjeng tahu orang Hindustan itu pergi kemana? Tidak. Tapi menurut juru wartaku, Namut Pataji dan pasukanku saat ini berada di Temenggungan Palangsari. Apakah itu berarti Raden Samba ada di Kademangan Palangsari juga? Menurut juru wartaku begitu. Maaf, apa Andika juga mencari putraku? Benar. Kalau boleh tahu, apa maksud Andika? Aku obati. Diobati? Apakah dia sakit? Perasaan selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Dia kena sihir Kalasar Pakanaka. Jika sihir itu tidak dibebaskan, maka Raden Samba akan menjadi manusia ular selamanya. Apa itu Kalasar Pakanaka? Sihir ular. Jika dilihat oleh orang biasa, Raden Samba separuhnya badan manusia biasa, separuhnya lagi ular. Aku dan semua orang yang melihatnya, tidak seperti yang Andika katakan. Aku melihat putraku sebagaimana wajarnya manusia. Berkaki? Ya seperti manusia. Menurut Andika semua, apakah betul putraku separuh manusia, separuh ular? Tidak. Tidak, tidak Kanjeng. Dia itu bohong. Saya percaya. Putra Paduka sudah melakukan ruat Sudamala. Tapi itu sifatnya sementara. Jika melanggar tiga pantangan, kekuatan Sudamala akan musnah. Orang biasa akan melihat Raden Samba sebagai manusia ular. Fitnah. Andika mengada-ada. Andika sengaja mengarang cerita bohong untuk mendapatkan uang di sini. Pergi. Pergi. Saya tidak minta apapun dari yang saya tolong. Diam. Diam. Semuanya enyah dari hadapanku. Pergi. Sabar, Kanjeng. Datu jangan ini... Jangan banyak omong. Cepat pergi. Kalau tidak, kalian kutangkap sebagai penipu. Kami bukan penipu. Jangan mentang-mentang sebagai adipati Andika menuduh orang sembarangan. Sudahlah, Rindi. Kanjeng Adipati belum tahu apa yang kita maksud. Kita cari sendiri saja. Ayo. Hei, tunggu! Tunggu! Mau kemana kalian? Bukankah Andika telah mengusir kami? Andika mau mencari putraku? Dia memang membutuhkan aku. Putra Andika perlu pertolongan. Tangkap mereka semua. Masukkan ke dalam penjara. Ingin memperlihatkan keahlianku kepada Tuan Adipati. Semua senjata tunduk dalam kekuasaanku. Jika aku bilang tumpul, maka senjata pun akan tumpul. Lihat, Tuan Adipati. Gledek, tebas lagi leherku dengan golokmu tadi. Sekarang golokmu tumpul. Tebas sekuat tenagamu. Cukup, cukup. Aku sudah menyaksikan kesaktian Andika. Sekarang, apa yang Andika inginkan dariku? Aku ingin membantu Tuan Adipati. Berilah aku prajurit dan orang-orang pilihan yang bisa aku andalkan untuk menghadapi Mak Lampir. Dan aku sendiri yang akan merebut Raden Samba dari tangannya. Bagus, bagus. Bawalah prajuritku sebanyak yang kau butuhkan. Pilih pendekar-pendekar pilih tanding sesuai dengan kebutuhanmu. Terima kasih, Tuan Adipati. Aku akan merebut Raden Samba dari tangan siapapun juga. Silahkan. Terima kasih. Mau kemana kita sekarang? Katanya mau menyelidiki siapa yang membawa Raden Samba. Pasuk penggelamu sendiri saja tidak mampu melihatnya. Aku jadi bingung. Bukannya tidak mampu, tapi pasu saktiku telah menampilkan gambaran yang sebenarnya. Tapi karena saat itu gelap dan berkabut,
sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas siapa pelakunya. Sebarkan anak buahmu dari bangsa manusia dan jin. Jika ada yang melihat Raden Samba, cepat laporkan pada kita. Itu sudah pasti. Tanpa kau suruh pun akan aku lakukan itu. Oh, kau mempunyai aji sepikingkin, tapi kau tidak mempergunakan pada saat itu mengambil Raden Samba dariku. Kau tahu, aku sedang menghadapi Adipati Jayawisuda. Apa dengan secere semacam Adipati Jayawisuda, aku harus menggunakan sepikingkin? Malu aku, Nyai. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Panggil muridmu segera dong. Grandong, datanglah. Aku memanggil. Grandong, kami berdua sedang mencari Raden Samba yang dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak kami kenal. Cari Raden Samba sampai ketemu. Cepat pergi. Jangan buang waktu. Ikuti aku. Jangan bertanya sebelum aku beritahu. Mikir apa? Tawaran kepada Kiai untuk menjadi penasihatku. Jika cita-citaku menjadi Wong Agung Nusantara ini tercapai, Kiai pasti aku angkat sebagai Kadi Agung Kerajaan Nusantara yang menguasai Tatar Jawa, Bali, Andalas, Borneo, Celebes, dan sekitarnya, sampai wilayah timur. Bagaimana? Kiai tertarik? Jika Andika ingin mengangkat aku sebagai penasehat, tentunya Andika mau mendengarkan ujar nasihatku. Tentu. Apa nasihat Kiai? Andika ingin hidup mulia? Kenapa tidak? Jadilah manusia yang memiliki budi pekerti tinggi, welas asih, hingga tidak merugikan orang lain. Insya Allah, Andika akan menjadi orang yang mulia. Kiai salah. Kemuliaan yang diperoleh dengan cara begitu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang lemah. Kemuliaan seperti itu rapuh karena tidak akan ditakuti orang. Andika ingin ditakuti seperti orang-orang takut pada binatang buas. Ya, rendah. Karena orang yang ditakuti seperti takutnya orang-orang kepada binatang buas, berarti orang tersebut tidak memiliki hati sebagai manusia lagi, tapi dia memiliki hati sebagai binatang buas. Kiai, sekali lagi ku nasihatkan kepada Andika, anak muda, buatlah diri Andika ditakuti oleh orang karena segan, karena akhlak yang terpuji. Niscaya Andika akan memperoleh kemuliaan yang sejati, bukan kemuliaan semu yang sifatnya sementara. Diam! Aku tidak butuh nasihatmu. Aku Wong Agung, Sang Ratu Adil, Satria Piningit yang bakal menjadi sesembahan para kaula Nusantara. Sudah tahu apa yang harus aku perbuat. Tidak tahu, mengikuti kaki melangkah saja. Ayo ke tempatku. Boleh. Kang Mas, bicara dengan siapa? Saudara seperguruanku. Ayo, aku kenalkan dengan adikku. Hai. Hai. Bagaimana lukamu? Masih terasa sakit? Masih. Andika bisa mengobati. Bisa, kalau diberi kesempatan. Ikutlah ke rumah, aku mau minta tolong. Kan ada tabib Tumenggungan. Tidak, aku mau tahu kepandaianmu. Boleh aku mengobati adikmu? Hmm?
Kenapa kalian? Raden Sabah. Raden Sabah. Kemana larinya? Semuanya ikut aku. Lalu bagaimana dengan mereka, Tuan? Tinggalkan. Dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Ayo, Sabah. Sudah jauh. Iya, aman. Ada apa, Tuan? Tanyakan pada orang yang sedang bekerja itu. Apa pernah melihat seorang lelaki bernama Raden Sabah lewat kemari? Oh, beres, Tuan. Ya. Selamat siang, Tuan. Ya. Mau nanya, apakah tuan-tuan pernah melihat orang bertatap kemari tinggi, gagah? Tidak. Oh, namanya Raden Sabah. Tidak. Oh, terima kasih. Ya. Mari. Ya. Wah, Tuan Sangker, mereka tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti Raden Sabah, Tuan. Padahal kedua orang itu bekerja di sini dari pagi, loh. Berarti Raden Sabah tidak pernah lewat kemari, he? Waduh. Jangan-jangan kita salah jalan, Tuan. Aku jadi curiga. Kenapa kalian? Raden Sabah. Raden Sabah. Kemana larinya? Semuanya ikut aku. Lalu bagaimana dengan mereka, Tuan? Tinggalkan. Dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Ayo, Sabah. Sudah jauh. Iya, aman. Ada apa, Tuan? Tanyakan pada orang yang sedang bekerja itu. Apa pernah melihat seorang lelaki bernama Raden Sabah lewat kemari? Oh, beres, Tuan. Selamat siang, Tuan. Ya. Mau nanya, apakah tuan-tuan pernah melihat orang bertatap kemari tinggi, gagah? Tidak. Oh, namanya Raden Sabah. Tidak. Oh, terima kasih. Ya. Mari. Ya. Wah, Tuan Sangker, mereka tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti Raden Sabah, Tuan. Padahal kedua orang itu bekerja di sini dari pagi, loh. Berarti Raden Sabah tidak pernah lewat kemari, he? Waduh. Jangan-jangan kita salah jalan, Tuan. Aku jadi curiga. Loh, curiga bagaimana, Tuan? Jangan-jangan awal kesalahan itu pada waktu kita bertemu rombongan prajurit yang memikul tandu. Salah apa, Tuan? Tuan Sangker curiga kalau Raden Sabah bersembunyi di dalam rombongan itu. Begitu, Tuan? Iya. Bukankah Raden Sabah tidak ada di tengah-tengah mereka, Tuan? Ada yang belum pernah kita lihat, he? Apa, Tuan? Isi tandu. Tuan Sangker, isinya kan kita lihat seorang perempuan cantik, Tuan. Coba bayangkan kalau Raden Sabah bersembunyi di situ. Wah, tidak mungkin, Tuan. Siapa bilang tidak mungkin? Raden Sabah tampan dan bangsawan. Iya, Tuan.
Kalau ternyata yang ditandu itu kawannya, semua jadi mungkin. Raden sangat cemas ditinggal Raden. Den, jangan lari, Den. Kejar! Guru! Aku menyuruh kau dan Dewi Sendok menjemput Dewi Kala. Kenapa kau ada di sini? Mana Dewi Kala dan Dewi Sendok? Dewi Kala sudah berada di istana dengan Dewi Sendok. Saya mau pulang sebentar, ada urusan penting. Tapi di tengah jalan ketemu dengan Grandong. Grandong? Mana dia? Justru itu, Grandong menyuruh saya menemui guru. Sebab Grandong sudah menemukan Raden Samba. Dan guru disuruh segera ke sana. Ke sana ke mana? Hutan Randu Gunting. Sekarang Grandong sedang menahan orang yang membawa Raden Samba. Siapa yang membawa Raden Samba? Aji Basa Pamungkas. Dia lagi yang jadi batu sandungan kita. Dalam hati aku sudah menduga. Jangan-jangan dia. Ternyata benar juga. Sekarang si Grandong pasti sedang bertempur dengan Aji Basa Pamungkas. Iya. Ayo kita bantu. Tangkap! Menyerahlah Aji Basa Pamungkas. Serahkan si Grandong padaku. Cepat, lemparkan kemari. Cepat lemparkan, jangan diam saja. Cepat lemparkan, sebelum kesabaranku hilang. Ayo, tangkap! Kurang aja, kita tertipu lagi. Padahal tadi aku tahu benar yang lari itu dia. Celaka, cucuku jatuh ke tangan dia. Kita kejar, selamatkan si Grandong. Lihat di Paso Penggalamu, dia lari kemana? Satu-satu Paso Penggalamu, tunjukkan kemana Aji Basa Pamungkas membawa cucuku si Grandong. Jembatan Sumping Urip. Kesempatan. Ikutlah ke rumah, aku mau minta tolong. Kan ada tabib Tumenggungan. Tidak, aku mau tahu kepandaianmu. Boleh aku mengobati adikmu? Kenapa kalian? Raden Samba. Raden Samba. Kemana larinya? Semuanya ikut aku. Lalu bagaimana dengan mereka, Tuan? Tinggalkan. Dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Ayo, Sita. Berhenti. Sudah jauh. Iya, aman. Ada apa, Tuan? Tanyakan pada orang yang sedang bekerja itu. Apa pernah melihat seorang lelaki bernama Raden Samba lewat kemari? Oh, beres, Tuan. Ya.
Selamat siang, Tuan. Ya. Mau nanya, apakah Tuan-Tuan pernah melihat orang bertang kemari tinggi, gagah? Tidak. Oh, namanya Raden Samba. Tidak. Oh, terima kasih. Mari. Ya. Wah, Tuan Sangker. Mereka tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti Raden Samba, Tuan. Padahal, kedua orang itu bekerja di sini dari pagi, loh. Berarti Raden Samba tidak pernah lewat kemari, he? Waduh, jangan-jangan kita salah jalan, Tuan. Aku jadi curiga. Loh, curiga bagaimana, Tuan? Jangan-jangan awal kesalahan itu pada waktu kita bertemu rombongan prajurit yang memikul tandu. Salah apa, Tuan? Tuan Sangker curiga kalau Raden Samba bersembunyi di dalam rombongan itu. Begitu, Tuan? Iya. Bukankah Raden Samba tidak ada di tengah-tengah mereka, Tuan? Ada yang belum pernah kita lihat, he? Apa, Tuan? Mana Raden Samba? Putra Paduka sendiri yang akan menjelaskannya, Kanjeng. Dia pergi bersama Sukmawati, ayah. Pergi? Betul. Dia pergi bersama putriku. Dengan putri Tuan Tumenggung? Celaka sekali, he? Celaka? Celaka bagaimana maksud Andika? Sulit untuk diterangkan sekarang. Lebih baik kita cari bersama-sama, sehingga kita bisa mendapatkan Raden Samba dan putri Tuan Tumenggung. Cepat sebelum terlambat, Tuan Tumenggung. Ada apa ini sebenarnya? Nanti akan aku tunjukkan siapa Raden Samba sebenarnya. Kita selamatkan dulu putri Tuan. Cepat, jangan buang waktu. Bagaimana ini? Ikuti saja, ayah. Mau apa dia sebenarnya? Putraku dan tiga orang petinggi ikut aku. Yang lain boleh pulang. Putraku telah meninggalkan Kadipaten. Dan seorang tamuku dari Hindustan telah kusuruh untuk mencarinya. Hindustan? Apakah dia seorang tukang sulap? Aku tidak tahu apa pekerjaannya. Saat ini dia telah meninggalkan tempat ini dengan membawa 4 penggawaku yang terbaik, beberapa pendekar pilihan, dan satu pasukan inti yang sangat gagah berani. Untuk membawa pulang satu orang Raden Samba, perlu pasukan kuat sebanyak itu. Orang Hindustan itu yang minta. Kanjeng Adipati tahu benar orang Hindustan itu siapa? Tidak. Aku hanya tahu namanya saja, Namut Pataji. Tapi aku percaya bahwa dia orang yang baik dan ilmunya sangat tinggi. Kanjeng tahu orang Hindustan itu pergi kemana? Tidak. Tapi menurut juru wartaku, Namut Pataji dan pasukanku saat ini berada di Temenggungan Palangsari. Apakah itu berarti Raden Samba ada di Kademangan Palangsari juga? Menurut juru wartaku begitu. Maaf. Apa Andika juga mencari putraku? Benar. Kalau boleh tahu, apa maksud Andika? Aku obati. Diobati? Apakah dia sakit? Perasaan selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Dia kena sihir Kalasarpa Kanaka. Jika sihir itu tidak dibebaskan, maka Raden Samba akan menjadi manusia ular selamanya. Apa itu Kalasarpa Kanaka? Sihir ular. Jika dilihat oleh orang biasa, Raden Samba separuhnya badan manusia biasa, separuhnya lagi ular. Aku dan semua orang yang melihatnya tidak seperti yang Andika katakan. Aku melihat putraku sebagaimana wajarnya manusia. Berkaki? Ya seperti manusia. Ih, serem. Kenapa? Gimana tidak serem? Kita akan menghadapi Hiral Sangker. Takut? Jelas takut. Jin besar yang sakti seperti Bargo saja dapat dikalahkan oleh Hiralal Sangker. Apalagi kita, anak cipling, ingusan, yang ilmunya baru supil. Salah ngomong begitu. Yang kita lihat jangan Hiralal Sangkernya, tapi yang kita lihat guru. Kalau kita pergi dan menghadapi Hiralal Sangker dengan tekad bakti kepada guru, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar. Yang penting, akal kita gunakan, Tru. Ya.
Samba. Kamu hebat, Samba. Kemajuanmu luar biasa. Kamu juga berbeda dengan 4 tahun yang lalu. Terutama gerakanmu semakin cepat dan kuat. Setiap tendangan dan pukulan sangat bertenaga. Bisa saja kamu Samba. Oh ya, hari semakin gelap. Lebih baik kita pulang. Ayo. Ayo. Ada apa, Kakang? Coba lihat di peranginan itu. Raden Samba, tabib putri kita. Kenapa? Apa memang dia seorang tabib? Tidak tahu. Tapi kenyataannya memang dia bisa mengobati. Sekarang Sukmawati bisa berjalan tanpa tongkat. Dan rasa sakitnya sudah banyak berkurang. Jangan-jangan menuruni darah kakeknya. Kakeknya seorang tabib? Bukan. Dia seorang temunggung juga. Tapi dia sangat terkenal. Bisa mengobati segala macam penyakit. Rana, apa yang kau bawa itu? Jamu. Jamu? Oh. Dari Raden Samba? Iya. Ayahnya sahabat baikku. Ayah pernah bertemu dengan ayahnya Raden Samba? Setahun sekali, setiap ada pasiban agung di Keraton Mataram. Ayo kita temui Samba, ayah. Sejak kemarin dia mencari ayah terus. Tapi ayah masih di Kademangan Watu Ukir. Yeah. Ayo, ayah. Ayo. Bagaimana kesehatan adikmu, Prana? Jauh lebih bagus dari kemarin, ya. Oh. Sebelumnya dia menangis terus. Samba, ini ayahku. Aja yang dimiliki untuk kemenangannya. Dengan apa dia mengalahkan Sepikingkinku? Jangan-jangan dia memiliki ajian yang lebih hebat dari Sepikingkinmu. Aku jadi penasaran. Aku ingin segera berhadapan dengannya. Sabar, kita hadapi bersama-sama. Lihat, Kiai. Grandong, Bayi Samudra, Adila Saba, Parta Dananjaya, dan Jarkumitir. Sekarang berdiri di belakangku. Kau lihat, Kiai. Mau apa kalau aku lihat? Bergabung denganku. Seperti mereka. Tidak. Aku tidak akan bergabung dengan orang yang membalelo kepada Sultan. Berarti Kiai akan berpihak pada Sultan. Aku berpihak kepada yang benar. Akulah yang benar. Aku lihat dulu. Sampai di mana kebenaran kata-katamu. Baik. Aku masih berharap Kiai ikut aku. Untuk itu, aku beri kesempatan lagi. Kiai berpikir 2 bulan. Dalam jangka waktu itu, Kiai belum juga merubah keputusan Kiai. Terpaksa. Aku kirim Kiai ke alam baka. Harap tahu itu. Kalian bebas. Mulai sekarang kalian harus patuh pada perintahku. Laksanakan semua perintahku dengan penuh ketaatan. Bagi yang membangkang, akan aku hukum. Dan yang berjasa, akan aku beri ganjaran. Nyai kenal kedua orang itu? Tidak. Mau apa kalian mencegat kami? Andika, pilih satu di antara 2. Ya. Hidup menderita atau hidup mulia mengikuti Kanjeng Gusti Ratu Adil. Siapa yang kalian maksud Ratu Adil? Satria Piningit. Ratu Adil itu adalah aku. Akulah Ratu Adil yang akan menguasai seluruh tatar tanah Jawa Dwipa ini. Suwarna Dwipa, Madura, Bali, dan seluruh tanah di Nusantara ini. Jangan banyak bicara. Andika mau menjadi pengikut Sang Ratu Adil atau tidak? Kurang ajar. Anak ingusan kemarin sore berani membentak-bentak aku. Yang akan menjadi raja-raja manusia di muka bumi ini. Dia lebih memilih menderita, Kakang. Tangkap. Apakah itu berarti Raden Samba ada di Kademangan Palangsari juga? Menurut juru wartaku begitu. Maaf,
Apa Andika juga mencari putraku? Benar. Kalau boleh tahu, apa maksud Andika? Aku obati. Diobati? Apakah dia sakit? Perasaan selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Dia kena sihir Kalasarpakanaka. Jika sihir itu tidak dibebaskan, maka Raden Samba akan menjadi manusia ular selamanya. Apa itu Kalasarpakanaka? Sihir ular. Jika dilihat oleh orang biasa, Raden Samba separuhnya badan manusia biasa, separuhnya lagi ular. Aku dan semua orang yang melihatnya, tidak seperti yang Andika katakan. Aku melihat putraku sebagaimana wajarnya manusia. Berkaki? Ya seperti manusia. Menurut Andika semua, apakah betul putraku separuh manusia, separuh ular? Tidak, Kanjeng. Dia itu bohong. Saya percaya. Putra Paduka sudah melakukan ruat Sudamala. Tapi itu sifatnya sementara. Jika melanggar 3 pantangan, kekuatan Sudamala akan musnah. Orang biasa akan melihat Raden Samba sebagai manusia ular. Fitnah! Andika mengada-ada. Andika sengaja mengarang cerita bohong untuk mendapatkan uang di sini. Pergi! Saya tidak minta apapun dari yang saya tolong. Diam! Semuanya enyah dari hadapanku. Pergi! Sabar, Kanjeng. Datu jangan ini... banyak omong. Cepat pergi. Kalau tidak, kalian kutangkap sebagai penipu. Kami bukan penipu. Jangan mentang-mentang sebagai Adipati Andika menuduh orang sembarangan. Sudahlah, Rindi. Kanjeng Adipati belum tahu apa yang kita maksud. Kita cari sendiri saja. Ayo. Hei, tunggu! Tunggu! Mau kemana kalian? Bukankah Andika telah mengusir kami? Andika mau mencari putraku? Dia memang membutuhkan aku. Putra Andika perlu pertolongan. Tangkap mereka semua. Masukkan ke dalam penjara. Den, Raden Samba, sini bersama Paman, Den. Mari pulang, Den. Ayah Raden sangat cemas ditinggal Raden. Den, jangan lari, Den. Kejar! Aku menyuruh kau dan Dewi Sendok menjemput Dewi Kala. Kenapa kau ada di sini? Mana Dewi Kala dan Dewi Sendok? Dewi Kala sudah berada di istana dengan Dewi Sendok. Saya mau pulang sebentar, ada urusan penting. Tapi di tengah jalan ketemu dengan Grandong. Grandong? Mana dia? Justru itu, Grandong menyuruh saya menemui guru. Sebab Grandong sudah menemukan Raden Samba. Dan guru disuruh segera ke sana. Ke sana kemana? Hutan Randu Gunting. Sekarang Grandong sedang menahan orang yang membawa Raden Samba. Siapa yang membawa Raden Samba? Aji Basa Pamungkas. Dia lagi yang jadi batu sandungan kita. Dalam hati aku sudah menduga. Jangan-jangan dia. Ternyata benar juga. Sekarang si Grandong pasti sedang bertempur dengan Aji Basa Pamungkas. Iya. Ayo kita bantu. Tangkap! Ah!
Jiwa Sapamungkas. Serahkan si Bradong padaku. Cepat, lemparkan kemari. Cepat lemparkan, jangan diam saja. Cepat lemparkan, sebelum kesabaranku hilang. Ayo, tangkap! Kurang aja, kita tertipu lagi. Padahal tadi aku tahu benar yang lari itu dia. Celaka, cucuku jatuh ke tangan dia. Kita kejar, selamatkan si Grandong. Lihat di paso penggalamu, dia lari kemana. Satu-satu di paso penggalaku. Tunjukkan, kemana Ajibasa Pamungkas membawa cucuku si Grandong.